guys, kembali lagi bersama gua Mass Ghostcaster, dan di samping gua ada Ubay pasti berlalu. Ubay. Jadi pada hari ini ya, ini adalah hari terakhir Kejurnas Tamiya STO dengan total hadiah berapa Ubay? 75 juta. 75 juta yang disenggarakan oleh tim Myanmar Padang Sumatera Barat Indonesia. Wow, jadi kita akan melihat nih siapakah yang akan menjadi juara Kejurnas pada kali ini. Jadi sekarang udah mau babak kedua nih Om Ubay ya. Ada berapa race nih Om Ubay? Ada 580. 580 race. Waduh, kita akan lihat Om Ubay ini dengan suaranya yang lantang dan cepat sekali. Gak sabar ya bujur. Olahraga. Olahraga. Oke. Gue nih ya, ada Abram dan juga Dedek. Jadi sekarang gue mau tanya nih berdua. Nih gue udah lama gak ikut ke Jurnas ya. Settingan terbaru ada gak sih? Gue lagi gak pegang mobil gue. Gue lagi gak pegang mobil. Lu jangan kayak gitu Dek, bagi-bagi ilmu mobil dong. Yang kita barusan, coba kasih lihat. Coba kasih lihat dong, sekarang updatean terbaru kayak gimana sih? Duh, ini lagi copot lagi. Hah? Jadi gini, seperti apa lu? Gini, Pak. Oh, sekarang udah main gimmick juga di sini. Oh, gimmick, Pak. Gimmick ya. Gini. Udah ada main gimmick juga di Kejurnas, guys. Oke, full gimmick ini. Ini begini, Mang, biar masuk IC-nya enggak pakai. Jadi menarik, guys ya. Mobilan gimmick juga sekarang sudah ada di Kejurnas. Tuh. Wow. Dari 5 jalur nih, Pak, mainnya, Pak. Hmm. 5 jalurnya libur, tidak ada wahana main. Jadi dia bunuh diri di sini. Oh, gitu. Ngumpul kok nih. Oh, ngumpul. Dia enggak bunuh diri juga sih berarti ya. Mobil, guys. Cakep banget ya. Nih, lo enggak ada settingan baru untuk turun kali ini? Ada settingan baru enggak lo? Masih sama? Masih sama, berdoa yang banyak, udah itu aja. Berdoa yang banyak, itu aja ya baby ya. Benar, yang penting happy. Penting happy. Kenceng nih bos kita nih guys. Sosialita yang penting. Sosialita. Guys, sekarang gue mau menyapa nih tuan rumahnya Om Billy. Halo Om Billy. Ada berapa tim nih Om Billy yang ikut pada kompetisi kali ini? Kemarin early itu 29. Early 29 tim? 29 tim, terus yang ininya 1, 2, 40 tim. 40 tim ya guys ya, jadi yang terjauh itu dari mana nih Om? Yang terjauh sekarang itu dari Myanmar, Padang, Brunei dan Singapura. Brunei dan Singapura ada juga? Ya, ada. Wah, kelas internasional nih berarti nih. Jadi kita akan menyapa tim dari Singapura nih, dari jauh-jauh. Om Robert dari tim Ngebut Benjut ya. Halo. Kenapa nih Om nih, liburan kali ini ke Indonesia? Ya, kerja nggak liburan. Oh, kerja. Jadi guys, jadi udah berapa lama nih Om nggak ikut race sama pemain-pemain Indonesia? Semenjak Covid sih. Semenjak Covid ya? Oh, sebelumnya ya. Bisa balik Indo. Oh, nggak bisa balik Indo ya? Oh, sekarang gimana sih ngeliat perkembangan Tamiya di Indonesia nih? Rame sih, rame banget. Rame banget ya. Oke, jadi Om Robert ini emang stay terus di Singapura ya. Oke, Om Robert, sukses selalu ya. Sukses. Gila. Ini apa nih? Tim dari Brunei. Halo, perkenalkan namanya siapa Om? Lobo. Om Lobo. Gila, jauh banget dari Brunei nih. Jadi kenapa nih Om alasannya untuk datang ke Indonesia? Hah? Support teman. Yeah. Kan udah sering main di Jakarta. Oh, udah sering main di Jakarta juga ya, Om Lobo ya. Yeah. Terus gimana Om komunitas di sana? Ya, yeah, lumayan ramai. Lumayan sering ada race juga di Brunei. Yeah. Sering racean, cuma kalau race besar itu mungkin setahun dua kali di Brunei. Oh, kan gitu ya. Di Indonesia kan sering kan. Oh iya. Oke, jadi sukses juga buat Om Lobo. Siap. Terima kasih juga udah datang ke Indonesia nih, ikut support juga. Oh,
podcast Miamor 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 di WLDM Voice OS Bapak Soa. Lu sombong kan? Masih makan kok. Oke okay guys, jadi semua di babak kedua ini lagi pada berlarian dan YouTuber makan dulu ya. Lari-larian gua makan dulu. Isi tenaga guys sampai babak final. Jadi babak kedua sudah selesai dan kira-kira Omniflex udah berapa res untuk babak ketiga nih kita nih? Udah ada berapa res? 108. 108 res. 580. Jadinya jadi berapa? 15. 25 lah. Oh, jadi 25 di babak keempat. Gimana pendapatnya tentang res kali ini? Oh, ini cukup seru ya. Ini dihadiri tiga negara. Tiga negara. Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oh, mereka sempat kesulitan nggak di sini? Ya, mungkin kalau track semuanya sama ya, tiga track. Mungkin kesulitannya settingannya beda-beda. Setiap tim lah pasti punya kunci sendiri-sendiri. Mengatasi track 1, track 2, dan track 3. Terus nih, dari seri pertama seri ketujuh nih, Om Jeplek nih, gimana perkembangannya kira-kira? Semakin pesat, resernya juga semakin banyak, untuk apalagi di Jakarta, barometernya STO Indonesia lah. Oke. Untuk pelanggaran gimana nih, Om Jeplek? Setiap perlombaan pasti banyak. Contohnya apa tuh yang sekarang paling fatal gitu? Fatal asli. Hah? As. Oh, as ini ya. Oh, iya tuh nggak boleh tuh ya Om Jeplek ya. Nggak boleh ya. Nah, kali yang ngasih cuan ya. Nggak dong ya. Fair play kita ya. Fair play ya pokoknya. Demi memajukan Tamiya Mini Batu di Indonesia. Thank you Om Jeplek. Sebagai salah satu legenda di STO Indonesia nih, sekarang lagi nggak ikut res nih Om. Sekarang kan tim udah memasuki babak 3 nih Om. Kalau Om ikut res biasanya ngapain aja tuh Om? Kalau babak 3 biasanya kan kupon dulu tuh dilihat kupon. Tetap mobilnya tetap bagi rata. Kalau babak 3 ini kalau kuponnya banyak tetap bagi rata. Bagi rata. Tapi kalau kuponnya tinggal sedikit, mobil yang potensi yang main. Oh, mobil potensi yang main gitu ya. Kalau tim sih sebenarnya kepribadian masing-masing dia mau masih harus menghilangkan egonya masing-masing. Harus menghilangkan egonya masing-masing ya. Apalagi pas lagi babak atas gitu ya mau pilihan mobil itu ya. Kalau misalnya jadinya menerima aja kalau memang mobilnya tidak bisa ya udah nggak usah dipaksain main gitu. Seperti itu jadinya. Okay. Jadi kalau misalnya nanti mobilnya potensi dia memang main terus tapi backup memang ada selalu kalau misalnya tidak bisa bermain di misalnya racer yang dempet nih 5-1, 5-2, nah 5-1 jadi main 5-2 nya di backup sama yang temennya juga gitu seperti itu. Ya pemain-pemain lama mungkin ya sebenarnya mereka pengen main masih pengen main cuman karena kesibukannya masing-masing ya jadi ya masih belum sempat untuk main lagi gitu seperti itu kan ya, tapi bakalan pasti tapi teman-teman saya sih ada di kelas lu ada di kelas yang lain-lain iya. Masih ada semuanya seperti itu. Jadinya, okay. Ya mungkin nanti next event sudah ada kelonggaran dari kerjaan atau segala macam mungkin gabung lagi sama main-main bareng okay. Lagi gitu. Terus terakhir nih rahasianya biar tetap eksis main mini 4WD apa nih Om dari Om sendiri? Kalau eksis sih sebenarnya kita kalau main bawa happy aja. Nggak usah dipikirin terlalu gimana memang kita mikir gitu cuman ya udah aja nanti lulus gitu main yang fun gitu okay. Kan main ya udah kalau menang
menang itu bonus. Yang penting fun-nya dulu pertama main. Tapi kalau membeli Bapak menang mulu ya jadi. Itu udah ada rezekinya. Rezekinya ya. Oke guys, itulah dia dari sang legenda kita, Om Billy. Terima kasih Billy ya, sukses buat acaranya. Omawi nih, Osalep, gila sampai nurunin MA lo cari kupon sampai babak atas guys, gila keren lo, luar biasa. Suspensi nih Om, wih, MA sasti suspensi, Osalep, kalah. Oke guys, jadi sudah memasuki babak 4, ada berapa race Om Ubay? 24 race. Masih pakai 3 track nih? Masih pakai 3 track. Masih pakai 3 track guys, 24 race. Oke guys, babak keempat akan segera dimulai. Sekarang sudah jam 10:30 malam ya. Dan sudah banyak yang udah mulai guguran ya. Oh!
dipakai satu track nih guys. Kemudian track ya. Oke, berikutnya. Saya. Oh!
Masih.
Babil, kenang-kenangan. Hah? Apen? Kenang-kenangan dong, bos. Ban ya. Oke, satu menit dari sekarang. Wih, luar biasa loh. Wih, Babil. Thank you, bos.